kemudian tahun di tempat-tempat wisata dan meningkatnya aktivitas-aktivitas lain kemasyarakatan yang tentu berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban masyarakat, gangguan kelancaran lalu lintas, dan gangguan pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membacakan pengalaman. Operasi Lilin Candi 2020. Operasi Lilin ini mulainya hari ini 21 Desember sampai nanti berakhir tanggal 2 Januari 2020. Kegiatan ini merupakan kita menyamakan persepsi, menyamakan langkah untuk pembagian tugas di pos-pos pengamanan se-Karanganyar. Ada 8 titik pos pengamanan, 4 di eksit tol, 4 di daerah dekat dengan kerumunan dan keramaian di wilayah Karanganyar. Ini merupakan sinergi dan gabungan dari beberapa elemen instansi masyarakat, TNI, Polri, pemerintah daerah, PLN, Jasa Marga, relawan untuk bencana, siaga bencana, maupun Saka Bayangkara dan lain sebagainya. Personel yang Polri ada 172, untuk personel yang lainnya ada 276 personel yang itu akan dibagi di masing-masing pos. Dan 2020 ini kita juga selain fokus pada kemacetan, kriminalitas, maupun kecelakaan, ada untuk protokol kesehatan. Khususnya kita akan menghimbau kepada kerumunan-kerumunan yang ada agar lebih membubarkan diri. Dan selain ada operasi Lilin ini, kita selipkan ada operasi justisi di dalamnya itu. Khusus kepada rekan-rekan yang berkerumunan pada saat tahun baru, konvoi tidak ada, tidak dibenarkan, sehingga akan kita bubarkan secara warga Karanganyar yang berbahagia, selamat berjumpa dengan kami Satpol PP Kabupaten Karanganyar. Izinkan kami menyampaikan himbauan untuk kesehatan kita semua. Jangan lupa subscribe ya!